Rasulullah SAW jika kepada sunnahku ada bicara tubuh, maka orang yang tidak kepada sunnahku berupa pernikahan pada istilahnya tidak termasuk pelaku yang sempurna. Bapak Rasulullah SAW berkata di dalam berjalan akhbar yang serahin dalam adat dan adi maka seorang orang yang sudah menikah jadi akhbar untuk berlaku tiba-tiba dengan orang yang masih sedih, tiba-tiba dengan orang yang masih belum menikah. Bapak Rasulullah SAW berkata dalam Indonesia berarti dengan budaya di tidak ada yang berobat itu karena mereka akan datang dengan membawa rezeki. Mereka akan membuat tubuh untuk datang dari rezeki. Bapak Rasulullah SAW dalam budaya Tuhan berubah di dalam Allah dari ibu dan wakil oleh Tuhan. Dalam budaya kalian, kami lah kalian. Budaya dan Tuhan itu jangan bercerai. Karena Allah tidak suka terhadap orang yang kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Aku hanya sudah bercerai kepada Allah. Oh, kalau semua orang saya sebaiki dan nanti rumah kawalan surga. Artinya kami kita jadikan rumah tangga kita layak semua surga, yaitu tempat yang aman, yang aman, jauh dari persediaan, jauh dari sementara. Kalaupun ada masalah dalam rumah tangga kita, mari kita bersedia dengan cara-cara yang diajarkan oleh Adam. Jangan bawa percaya. Dan selama kita nanti tidak akan mendapatkan jannah atau surga yang sungguh menjadi lagi. Amin, 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 ya Allah.
Selina pal Selina dari surgaku. Selamat menempuh hidup baru, semoga sakit dalam mawar dan warung. Nanti atur dan surat. Selamat kemarin baru lah gitu kan. Ya. Nah, buat ulang tahun juga nih, ulang tahun. Tahu doang, Son. Ulang tahun. Selamat. 1, 2, 3. Selamat menempuh.